Bade situng sorat, kak dilo andi hasia telo. Situng sorat andi hasia telo. Minggu di jasa akin dek sambian sekalian tambahan. Sorat di ina fi Quraisyin. Situng sorat kak dilo kula alhamdulillah oleh ijasa telo. Jadi situng sorat masya Allah. Situng sorat andi keistimewaan telo. Kita lagi ngapak moro mungkin mungkin pada amalan lain hasilnya mungkin berada kan itu. Tapi kalau saya kekali, saya keunikin cuma telah hasil dari situng surat di ilafi Quraisyin. Kenapa? Sepertama kalau ijazah dari almarhum Ki Haji Abdullah Sakhon di ilafi Quraisyin. Kenapa hasilnya itu? Mereka orang yang ada no, teruk. Lepak mungkin pancenengan, lepak mungkin detik kiai atau mungkin detik ustaz atau detik tokoh. Mungkin saya banyak undangan lah. Sehingga siapa yang diri banyak undangan gak dino, paling itu bulan panasan apa kali, kangkui mana aja gak perasaan, dak tuan rumah saya amasa sehingga latinin, dak teron, lo kuat, nah, ini kau boleh makin lebih dina amalan dari almarhum, di ilafi Quraisyin, di ilafi Quraisyin, ilafi mereka tercita ibu sahib, valia bulu rebah dan baik din ladi at amahum, sanda pak minju, kak dino sering sampean polompol kak dino teka-takin dek tabu keng cok-cok aja launan minju launan leki pas terus akin salah lementak lementok minju sampai gen kak dino tanang kak dino pas terus akin sambil buka launan wa amanahum min khaw kak dino lapar molo lo sampean minju artinya on lapar walaupun dah kenyang nyon kalau bambaro kena di ilafi Quraisy minju lapar kak dino. Ini kak amalan almarhum. Alhamdulillah jasa akin dia pula berkulubat dengan Malaysia. Ibarang jasa akin kak dino. Lama undangan lah ngakan ni seroring. Saya ngerati ni ni serasa masa. Jadi dengan kenyang ila amalan kina ni kak. Demilan almarhum walaupun loncengan senar bakalnya pak kuna seter. Ini ternyata kak dino amalan minju. Ini kisah pertama. Nomor dua, surat di ilafi kadindo juga mungkin lasri jisa akin dek sampian. Saya lebat jalur guru kauda Kinawawi bin Abdul Janin. Kadindo tegun Kinawawi keangkui nolak diri sekap bina penyakit kong langkong penyakit corona. Amalakin kadindo. Tapi emaus kalau ben maus bismillahirrahmanirrahim ben marina ben ben tiap kelas dari sebab bekok kak dino malam ini juga kak dino langsung kon mau terbak ada sambian maus kak dino timin baru pas ada er mana bi kangkui paling selamat dari sedajina penyakit kong langkong penyakit corona kak dino tebun Kinawawi ni pakuan maus bismillahirrahmanirrahim ini nabi kurusin ilabi ini nabi syidai wa sa'if faliya bulur bahadil baitin ladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wa amanahum min khawf baca 11 kali wa amanahum min khawf katanya on selamat dari rasa takut dari rasa kebeter kan diantara kebeter kan itu kan penyakit penyakit corona apa boleh wa amanahum min khawf wa amanahum baca 11 kali ya gitu 11 kali kak dito cukup baca 11 kali 11 kali tapi sanda pada aman min khauf kak dito baca cukup 11 kali jadi sanda baca 11 kali berarti ki oleh situ baca boleh di la vibration sanda pada aman min khauf baca 11 kali sampai 11 kali kak dito jika aman bisa oleh ijazah tapi itu guna Kinawawi melok sempat lecokok mau sekalian tapi nang wa amana min khauf tadi nak baca 11 kali wa amana min khauf wa amana min khauf wa amana min khauf wa amana min khauf tadi tu ni ke baca nang kala ben bila nafsin wa amana min khauf 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 jika jadi masyaallah surat situng lawan lebih dah ijaz lebih dah asy ada dua tadi tu benci terakhir gak dinto akun ikhtiar gak dinto nyokon da Allah subhanahu wa ta'ala ki mungkin sampian mungkin dibering secara kulis aman oh gak dinto mungkin ninggalin bu gak dinto alhamdulillah paling lancar walaupun beda ocen tapi alhamdulillah paling lancar gak dinto jadi gak dinto si nomor telo kangkui pawang ocen tapi pawang gak dino ibaca mula datang undang
Mun datang ondem baru baca. Baca ningalin de ondem. Ningalin de ondem gadin tok. Macam mana pak? Ada diilapi. Gadin tok ijazah gadin tok sambungan nak de almarhum Al-Arif bilang Ki Haji Khalid Rahman jadi itu. Tapi yang caranya gak ada acilin do undem undem sambil bada mausin gak ada mausin di ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita 11 kali rihlatasyita cukup bila nafsin rihlatasyita. Kenapa rihlatasyita nyengke undem ni ke maknanya asita kadi dok kan ojen maknanya jadi maksudnya kita undem kadi dok sambil ajeli rihlatasyita baca caknya bang 11 kali terus pada kadi dok pas terus akhin wassoib kadiya budu rabbah dan baitilladhi amahum min ju'i wa amanahum min khawm kadi dok dari kiridur kula oleh ijasa dari orang semolo di wedding kadi nak gulakan la kala jek sesana acara bolana engki banyak pas aku ojen sehingga sampai nang acara tempat di tina tempat ada rebu nang kadi nak biasa nak ojen siang kadang ojen pagi alhamdulillah selama nang ada rebu kadi nak ojen kecuali madam kadi nak sampai berkiai nanti apa wang apa lah marah ojen nendawan di gula gila nendang gula nega saya jadi kelilur. Bada juga sendiri kini itu tidak usah bacaan, cuma syarat. Ini sekalian paling jasa, tidak ditahu sekalian pun. Tidak ditahu saya cek ikhris sana, cek hasil lah. Dan ilmu itu yang dulu tidak ditahu, kok bisa ikut kalau menakan lu. Walaupun ngaku syarat. Karena banyak, saya sampai orang sendiri sama jasa tidak ditahu, sampai lo berjaja. Sampai lo berjaja. Ini kulan juga bukti tinggi ya. Tidak ditahu. Dari kini lurtukan cuma beri amalan cara. Kenapa? Enggak nih kak ceritanya dimin cipak moro kini lur maring cara pawang ojen enggak dino karena beda orang enggak dino termasuk orang enggak dino sampung ngelatih ini kini lur enggak dino jadi sesama boleh nak abang aman tua pakai depan musim ojen ada boleh kini lur amin jadi sesama bang lawis ya angkui cara. Beng meleng cobik seanyar. Ia beda dengan amalan lu cara. Cokor kalau benakan lu. Mila menabi panjang dengan terguna. Salah situng terbuan, mungku terbuan beda makola. Men orang tak dinok tak mampu ngatupin kalau ben secara akal, maka atupin kalau ben keimanan. Nah, boleh tak dinok kagungna salah situng wadimin awliya illah. Nika kiri lu epakon meleng cobik seanyar. Sejujur aja ini saus pun. Pas melek buja. Buja benih buja alus, buja kasar. Buja kasar, ini buja kasar. Kan bodoh buja kasar. Ini kan pas moro buja kadino sabak neng cobika. Pas sabak neng bebena panjang. Jadi mana cara mantan. Sabak neng ranjang mantan kadino. Sabak neng bebena kadino. Ini kasi oleh ijasa. Se oleh kebulan neng kililur kadino. Ngamalakin kadino. Masya Allah. Lok berjaya. Kenapa? Heran apa kalau buku kadi dok musim hujan. Ni kebuku undem lebet. Keng lebet mana lo? Panjang ke? Lebet mana lo? Panjang ke undem kadi? Pati rabu deh. Ani nak kadi dok. Buku undem lebet kadi dok panjang ke? Buja kadi dok aube. Buja kadi dok ancor sebenarnya dalam kasur. Makanya cokor kalau bukan akal. Cok hukumin kerana ber bid'ah atau bermusyrik lu. Dia bahaya musyrik akhir ni. Dia kata cik mantinan bujana kata dia cara tanpa berada amalan. Hari itu dia bahaya juga. Baik cara kata dia sepawang hujan kerana ber amalan. Ada berkala ber cara. Sedangkan ikhtiar. Aku Allah subhanahu wa ta'ala se nakdir. Allah ta'ala se nakdir sedangkan kita akan cemas. Istilahnya ikhtiar, istilahnya kan nengkanin ikhtiar dan doa kalau bencara ingat kadin tu, nak boleh cara kadin tu, boleh ijazah lakukan langsung dari jadi lur wali min awliya illah boleh dua kadin tu ijazah akhir masya Allah.
Muka-muka ibarat dengan mujib, mustajib, istijab, ijab, sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malam kau kengengah, aliran beroka, baik itunya kau melangkong bagi akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin.